الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى kita dah habis hari ini kita akan tadabbur kita akan tadabbur ayat dan surah-surah yang berkaitan dengan puasa. Sesuai kan? Ustaz bukan air, puasa. Siapa yang cakap raya? Ayat yang berkaitan dengan puasa ataupun ada kaitan dengan tujuan berpuasa. Pertama, apa tujuan kita puasa? Untuk apa kita berpuasa? Tapi bukan awal dulu je yang lapar, awal sekarang. Akbar, kenapa tujuan puasa? Dia takwa ikhlas. Takwa dan ikhlas sekali. Yang belakang. Apa tujuan kita berpuasa? Kalau boleh jawab mengikut apa yang Quran beritahu. Apa tujuan? Supaya kita bertakwa. Okey, kita tengok ayat Quran cakap apa. Tengok jawapan tadi macam ada 10 dia jawab. Ayat ni biasa kita dengar kan? Setiap kali bulan Ramadan kita dengar. Tapi bila ditanya kenapa puasa, jawapan tak sama dengan ayat ni. Ramai yang jawab perintah Allah sebab rukun Islam, sebab wajib kan? Sebenarnya tak betul lah. Apa yang betul? Cuba tengok ayat ni. Apa sebab diwajibkan puasa? Wahai orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan ke atas kamu siap. Apa makna siap? Puasa. Bukan. Siap maknanya apa? Asal-asal dia. Siap maknanya insaf. Siap itu insaf, iaitu menahan. Sebab itu Maryam kena bernazar. Nazar itu Dirrahmani Saudan
Allah bukan di mana yauma. Surah Maryam. Cuba dulu. Ada. Ini. Ayuh, cuba saya. Fakuli wa shrabi arri'ayna fa'inma tariyanna tariyanna minal basharin a'adan fakuli inni nadartu lirrahman sawma falan kalimal yawma insiya. Ayat 26 surah mana ayat 19 cuba tengok maksudnya ini sesungguhnya aku nazar tu aku bernazar apa mana bernazar ayat 26 surah Maryam ayat 26 betul itu baca berapa ni? Baca berapa ni? Makan minum dan Ada. Okey, cuba tengok maksudnya. Ini sesungguhnya aku nazar tu. Aku menazar lirrahman kepada Allah yang penyayang, pemurah. Apa nazar Maria? Sauman. Sauman dengan siam, makna dia sama. Kita kalau niat puasa, guna kata siam ke saum? Saum kan? Cuba niat. Itu bukan niat tu. Niat kat hati. Nah, bila saya kata niat, jangan bunyi. Sebab niat kat hati. Niat, bila saya kata, cuba sebut lafaz niat, baru cakap. Apa nawaitu sauma kan? Nawaitu sauma gadi. Bila mula niat? Saya tak tahu tapi dia mula lafaznya lepas solat Isya. Nak puasa besok lepas tu dah lafaznya. Saya tahu sebab mungkin cuma aku dah lupa tu. Okey, aku bernazar kepada Allah Ar-Rahman sauman. Nak terjemah apa ni? Nah, dengan terjemah puasa. Di sini tahan. Tahan apa? Tengok ayat selepas tu. Falan ukallimal yawma, maka aku tidak akan bercakap al-yaw hari ini insiya seorang manusia pun. Jadi saum dalam ayat ni nahan. Tahan daripada apa? Bercakap. Jadi berkata saum, berkata siam, asalnya imsak. Asalnya imsak iaitu menahan. Ada puasa tu tak? Tama wadi tu? Apa ni wadi ni? Wadi tu? Oh selama ni lafanya tak tahu mana. Wadi besok? Wadan, wadan. 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 Bila dia baris bawah jadi sawma qadim. Puasa besok hari. Okey. Boleh? Jadi puasa tu makna dia tahan. Kalau bulan Ramadan, tahan daripada apa? Makan dan minum. Bila bermula tahanan itu? Sebelum start subuh. Azan subuh. Sebelum? Sebelum subuh tu berapa minit? Tak imsak tu. Tahan daripada makan minum bila bermula? Imsak tu 10 minit. Subuh ke 10 minit sebelum tu? Subuh. Tapi kalau ikut kalender tu, imsak 10 minit ke? Jadi kalender tu betul ke salah? Salah. Beli tak kalender tu? Dan salah. Oh, dia tak beli. Itu je Ustaz. Jadi kalender tu salah tu? Sebab imsak bagi orang berpuasa ialah waktu fajar. Bukan 10 minit.
Mana kalau satu minit lagi nak azan, boleh tak kita makan? Boleh. Tapi kalender tu kata 10 minit sebelum tu kan? Berhati-hati. Ha? Tak, berhati-hati bukan imsak. Bila apa? Ihzar. Ha, tukar kata. Ihzar dalam bahasa Arab, berhati-hati. Okey. Okey, sekarang Allah kata, wahai orang beriman, telah diwajib pada atas kamu puasa. Puasa apa ni? Tahan makan dan minum. Tapi sebenarnya Allah nak tahan apa? Bawang ni. Ya, sebenarnya Allah nak tahan apa? Nafsu. Nafsu. Tapi kita faham puasa tu tak makan tak minum. Nafsu bermuara juga dalam. Sebab apa? Sebab kita tak faham tujuan puasa. Apa kaitan tahan makan minum dengan tahan nafsu? Apa kaitan? Allah nak tahan nafsu, tapi Allah kata jangan makan. Sebab tu Allah kata tahan mulut, tahan mata. Tak, Allah kata tahan daripada makan dan minum. Apa kaitan? Faham soalan? Faham? Ha? Jawapan dia? Tak, kalau nafsu tu semua kan. Nafsu tu masuk semua sekarang makan. Kan, nafsu syahwat. Tengok benda haram, dengar benda haram, cakap benda haram, semua tu haram. Ya Allah nak tahan benda haram, tapi caranya Allah tahan benda halal. Faham tak? Makan minum asalnya halal ke haram? Halal. Halal. Bersama isteri halal. Tiba-tiba Allah nak halal, nak larang benda yang haram, caranya Allah larang benda halal. Yang tu orang pun tak faham. Dia berhenti makan je, tapi mulut popet-popet. Lepas tu tengah hari tak makan lagi walaupun lembek, tapi tengah drama. Lepas tu dekat maghrib tak makan lagi, dah pensar dah, tahan setengah minit, tapi mulut tu, ya Allah, kenapa lambat azan? Ya? Sebab apa? Sebab dia tak faham tujuan puasa. Tujuan puasa, Allah nak larang benda yang haram, tapi caranya melarang benda yang halal. Macam mana nak apa kaitannya? Kalau benda halal kita mampu tahan, apatah lagi benda haram. Benda halal yang kita boleh buat, kita mampu tahan, kita tak buat, apa lagi benda yang Allah haramkan yang kita tak sepatutnya buat. Okey, cuba tengok. Kalau kita biasalah, kalau mengumpatlah, berapa kali sehari? Biasa, siapa ada pengalaman, berapa kali? Baik semua. Okey lah, katalah sekali-sekali. Mengumpat kan? Membawa. Okey, makan minum berapa kali sehari? Tiga kali. Tiga kali lah. Siang hari lah. Ini makan. Makan minum. Yang ni halal, yang ni haram. Yang haram ni sekali sehari, tapi benda tu haram. Yang ni kita dah biasa makan minum tiga kali sehari, terlalu biasa, dan halal pun. Tiba-tiba yang tiga kali sehari ni kita mampu berhenti, dan benda tu halal, walaupun halal tiga kali sehari mampu berhenti, maka benda yang sekali sehari dan haram, sepatutnya dengan latihan ni kamu berjaya meninggal ini. Tapi orang tak faham. Kenapa dapat lemah ni? Saya puasa lah. Itu mengumpat tu. Ada tenaga pula. Faham tak? Dia tak faham. Sebenarnya Allah tak bagi makan supaya berhenti mulut mengumpat. Dia tak faham. Batulah puasa sebenarnya untuk apa? Takut. Apa makna takwa? Takut Allah. Yalah, takut macam mana? Dia kalau takut pada hantu lari. Ikut perintah. Ha? Takut pada Allah mana? Ikut perintah dan tinggal? Mengumpat ni larangan Allah. Aku nak latih kamu tinggal benda ni supaya kamu bertakwa. Apa dia? Salah satunya berhenti mengumpat. Tapi dia tak faham. Dia kata saya puasa sebab rukun Islam. Sebab Allah suruh. Faham tak? Bila tak faham tujuan, akhirnya lepas Ramadan, ada ramai tak orang yang bertakwa? Tak ada. Yang ada apa dia? Yang merdeka. Raya sekal. Sebab apa?
Sebab ada dalam kepala dia puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Bila dah habis Ramadan, oh, sebulan raya. Kan? Fail tak puasa dia? Nampak? Yang lagi tua apa dia? Bulan Ramadan pun tengah puasa pun masih tak bertakwa. Agak-agaklah lepas raya takwa tak? Cuba pergi bazar Ramadan. Ada tak ramai tak orang bertakwa di bazar Ramadan? Contohnya macam wanita kan yang buka aurat, ramai tak? Bila buka aurat bertakwa tak? Tapi tanya dia, "Kak, kak datang bazar ni buat apa?" "Lah, kan bazar Ramadan. Nak beli jual dah lah. Eh, kak puasa kan?" "Yalah. You ingat I no Muslim?" "I Muslim. Siapa suruh kak puasa?" "Allah lah. Kenapa buka aurat?" "Hati I baik." "Oh, kak ada perasaan." Faham tak? Jadi dia tak boleh nak fikir tu. Kenapa aku tahan makan walaupun dah lembek, walaupun dah letih, setengah minit pun dia tak sanggup kan? Katalah, maghrib pukul apa? 20. Pukul 7.19. Kosong. Ada berapa saat lagi nak buka? Kita kata pada dia, dia buka aurat. "Kak, kak ni dah nampak lembek ni, motor nak buka puasa je lah." "Mana boleh ustaz, saya dah bertahan daripada pagi ni setengah minit lagi." "Kenapa buka aurat?" "Bertahun-tahun." Faham tak? Dia tak boleh kait tu, tujuan puasa supaya akhirnya dia tutup aurat. Boleh faham? Berapa ramai yang puasa tapi sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak faham tujuan puasa. Bila tak tahu tujuan puasa, dia meraba-meraba tengok-tengok, jumpa-jumpa orang yang menyambut raya, bukan orang bertakwa. Macam orang masuk bilik mandi, dia tak faham apa makna mandi. Dia tahu mandi masuk bilik mandi je. Dia pun masuk lepas tu keluar. Kata dia mandi, "Dah tak basah ni." "Eh, saya dia ajak mandi masuk bilik mandi." Orang macam ni 10 tahun dia masuk bilik mandi bandar tak basah. Sebab apa? Dia tak faham tujuan mandi. Sama lah orang berpuasa 20 kali Ramadan dia puasa, dia tak akan jadi orang bertakwa. Sebab dia tak faham tujuan puasa. Kenapa puasa? Rukuk Islam salah. Kenapa puasa? Allah Majid salah. Kalau saya tanya apa hukum puasa, baru jawab wajib. Apa tujuan puasa? Lain. Tujuan puasa nak latih kamu supaya akhirnya jadi orang bertakwa. Boleh buat. Ayat ini selalu dibaca. Tapi satu lagi, satu, saya dengar khutbah di masjid, masjid yang besar, masjid hebat. Tahu masjid mana? Khatib baca khutbah apa dia? "Naum as-sa'im ibadah." Tidur orang yang berpuasa ibadat. "Wasumtuhu," dan diam dia adalah tasbih. Oh, orang mengantuk disuruhkan bantal. Hadis tu menjadikan apa? Akhir sekali dia jadi bulan Ramadan, tidur. Kenapa tidur? Ya, tadi dah imam baca khutbah ibadat. Usah tak puasa dia? Usahlah. Siapa cakap tidur orang berpuasa ibadat? Siapa cakap itu hadis dhaif? Nabi tak pernah cakap, sahabat tak pernah cakap, dan dia berbohong atas nama Rasulullah. Sabda Nabi, Nabi tak cakap pun. Itu hadis dhaif. Ya, ya. Saya ingat dah lupa dah. Tengok-tengok khatib baca dalam masjid besar. Ustaz, kalau tidur sekejap, mungkin dia bukan tidur lama, panjang tidur sekejap. Tidur sekejap tu bukan tidur banyak. Mungkin ada tidur sekejap. Bukan tidur sepanjang, 4 jam, tidur 2 jam, sejam. Sekejap tu bila tu? Malam ke siang? Siang. Siang berapa minit? Katalah sejam ke 2 jam lah. Ya, lamanya 2 jam. Ya Allah.
Bulan puasa pun sehari 2 jam. Katalah 2 jam lah pada lama. 2 jam. Tak, Nabi tidur tak siang hari? Kailulah. Kailulah. Okey, kailulah daripada perkataan apa? Kailul. Tengok bahasa Arab. Dia macam ni, kalau jabal, gunung. Tapi kalau tukar bentuk berkatan, dia jadi gunung kecil, Jubail. Jubail. Tasdir. Qalil, dia jadi kecil apa dia? Qailulah. Qailulah. Qalil, dah sedikit. Qailulah. Lagi sedikit. Dua jam tu bukan qalil dan bukan qailulah. Itu kathir. Kathir. Nabi bila tidur qailulah lebih kurang setengah jam. Kata kalau jam tak sekatalah kurang belas sampai ini satu. Tadi banyak. Tak kata tak banyak. Tak, kalau satu jam tu dia qailulah pun tak, qaisurah pun tak. Tapi kalau dua jam tu memang banyak. Nah, patut setengah jam je. Dia sebenar pengalaman lah. Bila kita mengantuk, bila kita mengantuk, kita tidur setengah jam, lepas tersedar setengah jam jadi segar balik. Betul? Siapa ada pengalaman? Tak, kalau orang bayi saya ni dia tak boleh. Tak, saya cakap umum lah. Yang muda, yang tua. Bila kita mengantuk, bila kita dah tidur setengah jam, dia bangun tu segar, hilang mengantuk. Tapi kalau kita mengantuk, kita tidur sampai 2-3 jam, bangun jadi penat. Banyak lemak kan? Ha. Bila kita tidur lebih, terlebih, jadi penat badan. Lepas tu nak tidur lagi, nak tidur lagi. Tapi beza dengan tidur setengah jam saja, bila bangun segar. Itu makna qailulah. Jadi tadi hadis tu hadis dhaif. Yang kedua, bercanggah dengan amalan Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat, bila masuk bulan Ramadan, lagi kurang tidur. Macam mana kamu kata tidur bulan Ramadan ibadat? Siapa cakap? Salam pun salam. Ustaz, kalau orang cakap macam tu, maknanya dia akan bakal di neraka kan? Kalau kita buka. Yelah, kalau dia sengaja, dia tak cek dulu. Kalau dia nak sebut, dia kena beritahu. Kalau dia nak beritahu, hadis ni ada yang lemah, okey tak apa. Tapi dia beritahu, sabda Nabi, kemudian mendorong orang pula. Orang yang tidur sikit pun jadi nak tidur banyak. Sebab apa? Pahala. Okey. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kurangkan tidur, bukan tambah tidur. Okey. Sekarang kita nak faham. Kalau tujuan puasa kita dah fahamkan supaya akhirnya kamu menjadi orang yang taat pada perintah Allah meninggal. Caranya apa? Biasa tinggal benda yang halal. Yang selalu kamu buat setiap hari. Kalau dah terbiasa buat, tiba-tiba kamu mampu berhenti, maka nak berhenti benda haram sepatutnya. Okey, sekarang kita nak tengok apa sifat orang-orang bertakwa. Sifat orang bertakwa. Supaya kita nampaklah, oh rupa-rupanya aku dah dapat takwa hasil daripada Ramadan. Hasil orang bertakwa. Sifat orang bertakwa. Buka surah Al-Baqarah. Zalika al-kitab. Awas sekali. La raiba fihi. Hudan satu allazina yu'minuna bil ghaib. Cuba tengok Allah kata apa daripada awal? Zalikal kitab, itulah kitab, itu Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Kemudian tidak ada keraguan dalamnya, dalam Al-Quran. Sikit pun tak ada keraguan. Semuanya benar, semuanya adil, semuanya baik untuk kita. Dan Quran itu adalah hudan
Petunjuk untuk? Makna apa tu? Makna apa tu? Puasa untuk melatih kita jadi orang bertakwa. Tiba-tiba Allah kata Quran itu petunjuk untuk orang bertakwa. Apa kaitannya? Oh, faham soalan? Tak. Tak. Jom. Dalam puasa itu mesti menjadi kuat. Kenapa? Sebab Allah kata untuk puasa dia orang takwa, takwaan pun untuk dia orang takwa. So, dua tu berkait. Sementara satu sama lain. Okey, jawapan tu nanti saya bagi ya, bagi tahu betul ke sana. Kalau puasa tujuan untuk melatih orang menjadi orang bertakwa, tiba-tiba Allah kata petunjuk bagi orang bertakwa ialah Quran. Makna apa tu? Kamu tak mungkin jadi orang bertakwa dengan puasa sahaja. Kamu kena kalau kamu nak jadi orang bertakwa, puasa salah satu. Yang lain, baca Quran, tadabbur ikut. Baca Quran, tadabbur ikut. Sebab apa? Sebab dia memang pandu kamu kalau kamu orang bertakwa. Kalau baca saja, tak mungkin jadi orang bertakwa. Kalau baca dia khatam saja, tak mungkin jadi orang bertakwa. Separuh. Separuh pun tak. Bila sebut hudan, petunjuk, apa mana petunjuk? Kita tahulah, oh benda ni Quran kata salah, Quran kata salah, kita pun berhenti. Yang ni Quran kata betul, kita pun buat, itu mana petunjuk. Tapi kalau tak faham, boleh tak? Tak. Benda yang tak faham, menunjuk kita. Tak boleh. Boleh faham? Kaitan takwa dengan puasa dengan Quran. Maka sebab itulah Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan sebab itulah ulama mengatakan, Ramadan ni sebenarnya bulan mengkaji balik Al-Quran. Tengok amalan kita, akhlak kita sama tak dengan Quran. Kalau nak jadi orang bertakwa, kena cek balik ayat-ayat Quran satu persatu, sama tak dengan akhlak kita. Bulan lain sebelah bulan kita tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak tadabbur kan, sebelah bulan. Tapi kita mengaku orang bertakwa, Quran setakat baca. Maka bulan Ramadan ambil masa, ambil peluang, tadabbur lah. Boleh. Seminggu sekali tak cukup. Ha? Seminggu sekali. Tak, jangan bergantung dalam kelas dia. Kelas ni berterusan kan? Okay. Tapi kita boleh tak tadabbur sendiri? Hai Ustaz, saya tak faham mesti. Kita cuma kita cuma tahu arti je lah. Tahu tak apa lah, tak apa tak. Yang tersilap lah, kalau tersilap kita tak silap. Tak, ada ayat Quran yang bila kita faham yang tersurat, kita boleh faham. Bukan semua ada yang tersilap. Ada ayat Quran yang kita baca terjemah, kita boleh faham. Ada satu ayat kan, kadang-kadang Ustaz macam langit dan bumi tu. Dia kata, dia keluar ayat tu amal, dia sama, dia tak doa amal. Oh, kata, itu detail sangat tu. Ha. Itu tak apa, tak faham itu tak apa. Kalau Allah kata apa ni? Wailun likulli umadatil likulli umadatil Humazati. Terjemahnya apa dah? Bagi? Ada yang faham? Ada yang tersirat lagi? Tak. Tak ada kan? Tapi mengumpat lagi tak? Dah khatam kan? Nak apa lagi ni? Nak orang apa, apa lagi? Tak ada lah. Kita dah faham apa mana mengumpat kan? Tapi kita baca ni. Jadi yang ulama kata apa? Ramai yang baca Quran tapi Quran melaknat dia, bukan memberi pahala. Quran melaknat dia, kenapa? Yang dia baca, dia tak amalkan. Okey. Boleh? Siapa nak beritahu kan, ulama dan salafus salih dahulu, bila masuk bulan Ramadan pun mereka buat. Apa mereka buat? Orang-orang dahulu, sahabat ke salafus salih? Yang ha? Oh, masa mereka pagi, siang, petang, malam Quran. Imam Zuhri dia kata, bulan Ramadan ni tilawatul Quran bagi makan. Tilawatul Quran bagi makan. Satu saksana yang saya tidur tu, tidur tu mungkin dia kata Tuhan dah tu. Sebab kerja dia tu aku je lain. Tetapi empat aku tidur. Mungkin 2 jam dia tidur.
Ya, yeah, okey. Teori itu macam bagus kan? Apa dia? Daripada tak tidur mengumpat, baik tidur. Okey, pakai teori yang sama, daripada tidur baik baca Quran. Kenapa tak pakai juga? Nanti. Sebab nak, memang nak tidurlah, memang nak tidur. Dia, bila nak tidur dia pergi setakat tu. Kalau dia nak kebaikan, dia nak terbaik pun dah. Daripada tidur baca Quran. Subhanallah, satu huruf semua pahala, boleh dia tidur. Eh, kalau tidur satu nafas berapa pahala? Tak ada. Tahu pun. Okey. Sifat pertama apa dah? Orang yang beriman dengan kadang-kadang kita buat dosa kan. Puncanya apa dia? Tak yakin pada Allah. Nampak tak yakin pada malaikat sebelah kanan kiri mencatat. Kan benda baik tu tak nampak. Yang paling besar siapa? Allah. Allah. Lagi? Malaikat. Masa kita duk mengata orang, kita yakin tak ni malaikat sebelah ni sedang menulis? Yakin tak? Tak yakin. Kalau yakin berhenti. Oh, istighfar. Lepas tu sambung balik. Baik tak banyak istighfar. Saya nak tanya, kalau ada polis tepi ni dengan nota dia, kita jalan lagi ke ataupun berhenti? Berhenti. Itu yakin. Itu yakin. Nampak. Tapi bila kita tahu mereka ada sebelah, tapi jalan juga, cakap juga, sebenarnya tak yakin. Iman kita tak menjadikan kita berhenti bercakap. Itu mana takwa. Kalau takwa, ingat, ya Allah, mereka ni terus berhenti. Itu takwa. Lupa. Dan berapa puluh tahun dah lupa. Okey, yang kedua apa dah? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna. Ah, tengok Allah kata mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Bukan solat, mendirikan solat. Perkataan mendirikan solat makna solat dengan menjaga rukun dia, menjaga perkara wajib, menjaga perkara sunat dan di awal waktu dan yang paling penting dah khusyuk. Ha, termasuklah kalau lelaki solat mendirikan solat, solat berjemaah. Sebab apa? Nabi nak bakarkan orang tak pergi. Makna apa tu? Yang solat di rumah belum mendirikan solat. Kalau tak, mana mungkin Nabi nak pergi bakar? Kan? Itu termasuk. Jadi yang mana orang boleh mendirikan solat di bulan Ramadan saja. Tapi lepas Ramadan tak ada takwa, gagal. Allah akan bongkar apa dia? Wahusilama. Bila dibongkar mayat daripada kubur, kemudian dibongkar pula apa dalam dada. Apa dia? Ha, kamu salat di bulan Ramadan dulu kerana apa? Kalau kerana Allah, lepas Ramadan kamu baca Quran, kata dalam Quran di bulan Ramadan kerana apa? Allah akan bongkar. Kalau kerana Allah, terus sambung selepas Ramadan. Dia kalau apa ni solat disah sebab antara perkara membatalkan solat bukan bermakna tidak solat di masjid, tapi dia berdosa. Berdosa. Kata Ibn Qayyim, orang yang tak solat berjemaah di masjid, orang tu berdosa. Solat disah. Apa dalil berdosa? Sebab Nabi nak bakar. Bila Nabi nak bakar, menunjukkan perbuatan tu salah. Kalau perbuatan betul, Nabi tak terbakar. Jadi solatnya sah tapi berdosa. Tak tahulah dapat pahala ke tak. Kita kena faham antara sah dengan solat diterima. Dua benda yang berbeza. Kalau mazhab yang itu, kalau ada mazhab kan, macam mazhab Hanafi yang kata wajib. Mazhab Hanafi kata wajib. Mazhab Hambali pun kata wajib. Mazhab Syafi'i dia kata fardu kifayah. Tetapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Nawawi sendiri, dia kata walaupun dalam mazhab kami solat jemaah adalah fardu kifayah, tapi tak boleh tinggal solat berjemaah kecuali bila ada keuzuran.
kalau dia bersolat, dia kerja di imam di rumah. Kalau suami, kalau ada anak-anak, imam di rumah. Tak boleh jadi imam. Imam dah ada, tak mesti. Tak boleh kerja di imam kepada anak-anak. Tak boleh. Siapa lebih layak jadi imam di rumah? Nabi ke suami dia? Ha? Nabi. Tapi Nabi solat di mana? Di masjid. Di masjid. Kalau dia dalam perjalanan macam di musafir. Musafir? Musafir, okey. Musafir dibolehkan tinggal solat jemaah. Tetapi ada pendapat kita, kalau kita musafir, kita dengar azan. Ha, masa tu kena pergi juga. Sebab Nabi tanya ke apa lebih umat tu. Kan? Dia minta izin Nabi untuk solat di rumah. Sebab apa? Buta. Tengok beradabnya sahabat. Dia nak solat kat rumah pun minta izin Nabi. Dan ada alasan tak dia nak minta tu? Ada. Buta, kemudian jalan jauh, kemudian tak ada orang pandu dia. Ada alasan. Minta izin dulu. Beradabnya dia dengan Nabi. Nabi pun kata okey. Lepas tu bila dia jalan, Nabi tanya, kamu dengar azan tak? Dengar. Kalau dengar, kena pergi. Saya nak tanya, Nabi ni tak ada rahmat ke dalam hati kepada si buta? Kenapa Nabi suruh pergi juga sedangkan dia buta? Nabi tak kesian ke? Ha? Ya, sebab Nabi kesian lah Nabi suruh pergi. Biarlah kamu susah sekejap kat dunia, tapi di akhirat besok kamu terang. Kamu dapat masa curiga dengan benar. Susah sekejap. Jangan salat di rumah senang sekejap, tapi lepas tu tak masa curiga. Boleh? Dia tu jadi mak, jadi mak asing dia ke? Ah, dia dah. Abdullah bin Umi Maktub. Boleh? Nah, tengok sifat orang bertakwa. Sebab tu, kalau kita tengok sekarang, ramai orang salat di masjid bulan Ramadan. Allah sebut, tak uyaqimuna salata fi Ramadan. Tak ada. Jadi kalau kamu nak hasil daripada puasa, nak jadi orang bertakwa, terus pergi salat di masjid. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa makna? Infak. Ha, infak. Kenapa infak pula? Lepas salat infak. Bukan puasa, bukan haji. Apa kaitan salat dengan infak? Ha? Bila apa kaitan dengan salat? Allah nak bagi tahu, kalau kamu orang beriman, kalau kamu orang bertakwa, dan kalau kamu orang mendirikan salat, kesan salat kamu, kamu ada rahmat kepada orang. Dan tanda kamu rahmat apa dah? Kamu bagi kamu pada sayang. Apa dia? Allah tak sebut dari apa yang kami bagi rezeki. Rezeki ni umum. Masa, tenaga, duit. Tapi yang paling kita sayang apa dah? Itu bukti salat kamu dengan Allah berkesan. Iaitu kamu selalu fikir nak bantu orang. Faham? Itulah Islam. Kalau dia solat sorang-sorang tak pergi lawan miskin, bukan bertakwa. Okey, yang ketiga, yang keempat, wabil akhirati hum akhirat ni benda ghaib tak? Benda ghaib kan? Dah Allah dah sebut tak beriman dengan benda baik? Nombor satu. Yang ni pun akhirat benda baik. Kenapa Allah ulang? Penting. Apa yang penting? Beriman dengan akhirat tu penting. Kenapa penting? Yakin kita akan kembali. Yelah. Kenapa yakin akan kembali tu penting? Kita hidup ni. Kita tak akan solat kalau tak yakin depan ni kita mati. Semua yang tak solat tu jenis yang tak percaya pada akhirat. Kita tak akan sedekah dulu ni, simpan banyak-banyak kalau tak percaya pada akhirat. Nabi kata apa? Tuhan kata apa dalam Quran? Kalau sedekah satu dapat berapa? Tapi di mana ni? Di akhirat. Kalau kita tak yakin pada akhirat, kita tak akan buat nombor dua. Kalau tak yakin pada akhirat, kita tak akan buat nombor. Jadi Allah nak begitu pendorong kamu salat dan sedekah, beriman dengan benda lain. Dan Allah kuatkan lagi, ulang. Semua ni kamu tak mampu buat dengan betul dan bersungguh-sungguh, kecuali kamu ada akidah yakin bahawa kamu akan mati. Lepas tu kalau kita berbeza, kita salat
masa dekat nak mati dengan solat masa jauh lagi nak mati? Beza tak? Yang mana lebih khusyuk? Bila kata umur dah 80, umur 20 tahun, solat tu mungkin lebih khusyuk kan daripada umur masa 30. Okey? Okey. Ini sifat orang. Ini lebihlah kepada hubungan dengan Allah. Tapi kesan daripada solat, kesan daripada puasa ni, ada satu lagi sifat orang bertakwa. Iaitu Allah sebut dalam surah Surah Ali Imran ayat 134. Kemudian wajah nanti bersegeralah kepada syurga. Kemudian Allah sebut luas syurga, artuha luasnya ialah seluas langit-langit dan bumi. Dan syurga yang seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Kenapa? Bila minta ampun, bila nak dapat syurga, Allah suruh berlomba, bersegera. Tapi bila nak rezeki, Allah kata apa? Berjalan. Jalan. Kenapa? Tak tahu bila nak mati. Ha? Tak tahu bila nak. Tapi kenapa rezeki suruh Allah kata berjalannya? Allah tak kata bersegera. Ha? Mana? Mungkin tak? Kita pergi lambat, lepas tu tak dapat rezeki, kita mati dulu. Mungkin tak? Mungkin tak? Mungkin. Kita pergi lambat tempat rezeki. Tengok-tengok tengah jalan kita mati, belum sempat dapat rezeki kita. Mungkin tak? Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab Nabi kata apa? Seseorang tu tidak akan mati sehingga dia habiskan rezeki dia. Bila dia mati mana? Itu bukan rezeki dia. Sebab tu relax bila cari rezeki. Jangan bekerja, ya. Jangan pergi sebelum subuh. Tapi bila nak bertobat, kena segera. Kenapa? Sebab mungkin kamu mati sebelum sempat bertobat. Ada tak kemungkinan, ada sebenarnya, kalau kita nak tangkap lah, ada orang ambil satunya bahagian kita, tapi orang ambil lain, itulah dia secara di... Ada tak? Tak, bila Allah bagi kita bahagian dia, lah mana kita tahu bahagian kita? Tak ada setengah kata orang rezeki kita diambil. Allah bila kita dalam perut mak kita, Allah dah tetapkan rezeki kan? Dah tetap dah. Bila tak dapat kat kita, buka rezeki kita. Jangan pandai-pandai mendawa. Yang kamu dah dapat jawatan, patut saya duduk kat sini. Tak ada dengarlah dengan kita kan, rezeki tu kan tak dapat jawab rezeki kita. Besok bercanggah lagi akhirat. Dah dengar lah. Tak betul. Dengan hadis sahih yang Nabi sebut tadi, seseorang itu tidak akan mati sehingga dia makan semua rezeki dia. Bila dia makan habis baru mati. Makna apa? Tak ada siapa akan ambil rezeki dia. Dan tak mungkin dia mati sebelum habiskan rezeki dia. Contohlah dia kata, kawan tu gaji dia RM40,000, baru umur 40 tahun, mati awal. Kita kata, sayangnya gaji besar, patut dia ada peluang nak naik pangkat. Jangan dia salah tu. Allah dah tetap rezeki dia setakat tu. Dia tak mungkin naik pangkat. Okey. Allah sediakan syurga ni untuk? Jadi kalau nak syurga seluas langit dan bumi, kena berjalan ke kena bersegera? Bersegera. Tapi kalau nak rezeki kat dunia, yang tanah dia luas 1,000 kaki saja, kena bersegera ke kena berjalan? Berjalan.
Okey. Apa dia sambungan yang kelima? Siapa orang bertakwa? Ayat 134. Al-lazina yufiquna, orang-orang yang al-lazina yufiquna kisarra'i wadbarra'i. Nanti kau sifat orang bertakwa yang layak dapat syurga pada yang selalu infak ketika senang. Yang ni Allah sebut umum, tak sebut keadaan bersedekah. Tapi ini Allah detailkan. Kalau kamu bertakwa, jangan bagi masa kamu senang dia. Contoh, saya ada duit banyak saya bagi. Bila duit tak banyak saya tak bagi sebelum orang bertakwa. Ataupun saya bagi sedekah bulan Ramadan dia, bulan Syawal tak bagi, bukan orang bertakwa. Jadi infak ni kena bila? Terbiasa. Sepanjang masa, siang dan malam, ketika senang dan susah. Nak infak tu, berapa kita nak infakkan dari apa yang kita ada? Kak nak berapa banyak pahala? Nak berapa banyak pahala? Sebab yang lain-lain tersimpan masa tua kan? Kalau kita tak simpan masa tu, agak-agak tak ada rezeki lah. Tak yakin. Nabi ada simpan tak masa tu? Tak. Tapi ada tak Nabi mati sebelum dapat rezeki dia? Tak ada. Jadi, ayat simpan untuk masa tu salah. Orang Melayu. Bukan orang Melayu. Orang tak yakin pada rezeki. Orang Arab pun ada macam tu. Jadi jangan simpan duit untuk masa tua. Kenapa? Bila kita buat ayat simpan duit untuk masa tua, soalan yang jaga kita sampai tua duit tu. Bukan. Berapa ramai yang tak simpan duit, Allah jaga dia sampai umur 100 tahun. Dan berapa ramai yang simpan duit sampai tua, umur 45 mati. Ada ayat tu, dia kata bersedekahlah dengan jangan terdekut, jangan boros, Tuhan. Betul. Diboros macam mana? Diboros tak, boros macam ni. Tapi ada cakap simpan sedikit untuk pahala macam tak, dia simpan tu tak salah. Tapi janganlah simpan tu terjual untuk sampai masa tua. Simpan duit tak salah, tapi betulkan akidah. Jangan kita simpan sebab kita yakin kalau tak simpan ni aku mati ataupun masalah besar. Simpan tu sebab ada lega, kita simpan. Simpan, standby je. Kalau ada emergency ke apa kan, kita boleh pakai dulu. Boleh? Setakat tu tak? Istilah boros tu kan? Okey. Allah sebut dalam Quran, Allah beriman bila iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Bila mereka berinfak, mereka tidak boros. Kalau beli, beli setakat yang perlu. Kalau sedekah, orang miskin perlukan 50, dia bagi 50. Jangan orang miskin perlukan 50, dia bagi 500. Itu boros. Orang miskin perlukan rumah kecil, dia bagi duit buat banglo. Tengok-tengok orang miskin tu tak pandai pakai, rosak rumah tu. Ataupun jangan sampai kedekut. Orang miskin perlukan 50, dia bagi RM5. Boleh? Rumah kita pun samalah. Bila berbelanja, buat rumah, mengikut satu lagi. Dan keperluan. Jangan anak dua orang tapi bilik 6. Apa dia? Siapa? Tetamu-tetamu datang. Tak payah fikir pasal tetamu. Tetamu tak payah fikir pun. Tak payah fikir untuk kita. Tak, subhanallah. Tamu datang berapa kali setahun? Kita buat minyak. Tak, penting. Kalau tetamu, kita nak muliakan tetamu, okey, awak datang bukan setiap hari pun. Saya membuat rumah ni setiap hari kosong je. Sekali setahun dia penuh. Membazir, saya tak nak membazir. Awak datang, saya bagi duit pergi ke hotel.